sekitar akhir Maret. Jadi di infonya itu sekitar tanggal 29 Maret, di info kalau kontraknya nggak diperpanjang. Dan saat itu juga langsung kayak panik gitu mau ngapain, karena mau mudik kan udah parno duluan nih di rumah, ibu udah sepuh banget. Nanti kalau mudik naik umum belum tahu kena orang di mana, jadi akhirnya cari cara aja dengan gaji terakhir di bulan Maret itu. Kebetulan kan kami sudah mulai bekerja dari rumah itu dari tanggal 18 Maret ya. Jadi itu sama sekali kami nggak ke kantor. Cuman dari tanggal 28 itu diinfo sama bosnya via chat, kita via WhatsApp, kalau ternyata kami terpaksa harus tidak lanjut lagi kontraknya. Cuman memang gaji kami dikasihnya full. Kita dikasih tahu itu lewat email di tanggal 31 Maret. Jadi kebetulan kantor aku itu kalau payday itu di akhir bulan, setiap tanggal akhir bulan kayak gitu. Setelah payday masuk, terus tiba-tiba ada email masuk bahwa probation discontinue. Jadi semua karyawan yang lagi probation itu semuanya tidak dilanjutkan probationnya. Tapi tidak jelas dengan keterangan alasan. Apakah perusahaan merugi atau defisit gitu, tidak disebutkan. Semua probation dari yang resepsionis sampai yang atas-atasnya juga semua yang probation di-cut semua. Kita di startup virtual hotel, Januari sampai Maret gaji tetap full, cuman ada semacam pesangon, tapi nggak nyampe satu setengah gaji sih mbak, nggak sampai setengah gaji itu dibayarkan di bulan April. Jadi cerita awalnya temen saya itu ada bikin snack gitu, dia cireng, dan itu tuh sempat kepikiran buat bantu jualin aja deh gitu. Cuman dari bantu jualin tuh kayak mikir, saya kan punya banyak waktu nih selain bantu ngejualin, daripada nggak ngapa-ngapain, gabut gitu kan. Akhirnya, karena deket banget sama pasar, memutuskan buat di rumah itu pernah bantu-bantu, karena nenek kebetulan catering juga. Jadi, mikir buat sesuatu yang di sini nggak pernah ditemuin, akhirnya bikinlah tahu bakso itu yang pertama kali dibikin tahu bakso. Terus mulai coba dijajain, dipromoin. Terus nyoba selain tahu bakso, apa sih yang kira-kira bisa dilakuin lagi yang gampang? Karena saya nggak suka ribet kan, jadi bikinnya cari yang simpel-simpel aja tapi tetap jalan. Dan alhamdulillah udah ada 3 produk sih ini. Ada tahu bakso, bolu pisang, sama ini kacang sembunyi. Kebetulan karena pikir banyak banget waktu itu, terus kan nggak bisa keluar rumah juga, jadi nggak punya kesempatan buat pakai sepatu-sepatu itu. Jadi saya pikir ya udahlah, saya butuh sepatu sebenarnya. Mungkin kalau hari ada 7 hari dalam seminggu, sebenarnya saya cuma butuh 7 atau paling banyak. Terus karena dulu impulsif buyer, suka beli ini beli itu gitu sepatu, akhirnya udahlah, mungkin ini saya pikir daripada dibuang sayang, disumbangkan juga ada yang mau, ada yang enggak gitu, ya udahlah sambil saya coba jual aja ini semua. Saya iseng, tadinya saya bersihin dulu tuh mbak, saya cuma mau rapi-rapi karena kita punya banyak waktu di rumah kan, tidak bekerja. Saya mau rapi-rapi, terus udahlah saya jejerin semuanya, saya foto, saya iseng tweet gitu, mau jual lah ini semua. Ternyata dapat respon banyak kayak gitu. Nah jadi saya jual dari harga 25.000 sampai paling mahal 700.000. Beberapa teman saya daftar prakerja, tapi saya sendiri akhirnya saya cari tahu, saya tidak daftar prakerja. Karena kemarin saya sempat telat, apa namanya, ada pendaftarannya kan, ada tempo pendaftarannya gitu. Nah, saya telat masuk gelombang 1 atau gelombang 2 gitu akhirnya. Dan soalnya saya kira juga bantuan kartu prakerja itu kita terima secara uang cash, tapi ternyata bantuan kartu prakerja itu bentuknya adalah semacam voucher yang bisa diredeem untuk dijadikan ikut pelatihan kelas online kayak gitu.
Jadi kemarin sempat ngarep-ngarep, oh ikut kartu prakerja nanti dapat ini nih bantuan segini, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Makanya saya memutuskan, okelah saya tidak ikut. Ya, sebenarnya sih saya sempat ikut. Saya ikut, saya dapat juga. Dari saldo yang dikasih itu kan ada 1 juta rupiah ya. Terus saya cari pelatihannya itu sambil cuma 100 ribu. Karena sebenarnya pelatihan yang ada di apa sih aplikasi yang di kartu prakerja itu sebenarnya kita bisa cari banyak banget dan itu banyak yang free, banyak yang gratis daripada kita bayar sekitar mulai dari 100 ribu sampai ada yang harga 1 juta gitu kan. Cuman buat saya sih kayaknya itu mahal banget. Dan ketika kita daftar prakerja dengan iming-iming nanti dapat sekian rupiah nih selama 4 bulan, pasti orang yang daftar itu ngarepnya, oh paling nggak ini bisa buat bertahan hidup lah selama beberapa bulan itu. Dan ternyata hanya berbentuk nominal tulisan aja yang kita nggak bisa pakai apapun gitu kan. Misalnya pun dikasih 1 jutanya itu cash aja, kayaknya orang lebih bisa buat mikir gimana caranya bertahan hidup dengan 1 juta itu deh. Alhamdulillah saya sama Mas Timi kan masih bisa usaha, masih punya tempat tinggal buat tidur, buat masak, buat makan gitu kan, buat jualan masih bisa. Tapi banyak banget orang-orang luar sana yang sama sekali yang mandek. Dia jualan tapi ya karena orang enggak ada yang keluar kan enggak laku, enggak dapat apa-apa. Jadi berbagi aja sih. Kayaknya berbagi bisa ikut happy aja gitu rasanya. Gitu. Kemarin saya coba sama teman-teman yang lagi kesusahan juga, kita coba ngebantunya dengan kita bikin apa? Ayolah kita sama-sama saling bantu promo gitu, bantu promo dagangan-dagangan orang lain yang lagi jualan di sosial media. Ayo, apa namanya? Yuk kita bantu promo, yuk promoin satu sama lain. Mungkin dari hal kecil itu aja, sebenarnya itu udah impact-nya gede gitu loh. Walaupun itu sebenarnya apa sih susahnya kita ngeposting sesuatu di Instagram atau di Twitter gitu, cuma butuh waktu kurang dari 15 detik itu udah bisa ngebantuin orang lain gitu. Mungkin walaupun kita nggak bisa ngasih sesuatu uang atau bantuan makanan gitu, mungkin kita bisa bantuan dalam bentuk lain apa aja yang lain. Ya pengennya sih tetap, karena kan banyak banget orang yang butuh sebenarnya lapangan pekerjaan. Karena gimana ya, pemerintah nganjurin buat kita nggak pulang kampung gitu kan. Kita nggak pulang kampung ketika kita bertahan di sini, tapi nggak ada upaya apapun buat orang-orang yang bertahan. Jadi kalau kita pekerjaan nggak ada, terus mau makan nggak ada, nggak dikasih juga bantuannya, terus kita mesti bertahannya kayak gimana lagi? Saya nggak begitu berharap, Mbak, dengan bantuan dari pemerintah, karena udah banyak contohnya. Cuman ya semoga aja para petinggi-petinggi negara ini dan pemerintahnya gitu bisa ngelihat apa namanya, nggak semua soalnya semua yang bantuan yang mereka tampilkan di media atau di berita itu tuh biasanya cuma buat satu wilayah aja gitu loh. Mungkin banyak orang yang kita tidak ketahui gitu, ternyata mereka nggak kena PHK tapi mungkin usahanya tidak ini gitu. Saya nggak begitu ngerti sih minta bantuan apa gitu ke pemerintah, tapi setidaknya pemerintah bisa ngebuka jalan lah gitu, dipermudah semuanya gitu. Mungkin bantuannya bisa bantuan langsung atau bantuan diringankan biaya-biaya apa kayak gitu.